Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini, saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Gong Myung. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, 9 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Gong Myung. Entertainer. Berceritakan tentang seorang direktur dunia hiburan yang mendirikan perusahaannya sendiri dan mencoba merekrut artis baru. Di drama ini, Gong Myung berperan sebagai Kyle. Ia merupakan salah satu anggota yang bergabung di grup yang didirikan oleh Shin Seok-ho yang diperankan oleh Ji Song. Drinking Solo. Drinking Solo berceritakan tentang kehidupan pengajar dan murid di sebuah akademi bimbingan pelajar bagi calon PNS atau pekerja publik. Gong Myung berperan sebagai Jin Gong Myung. Ia merupakan seorang murid yang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan pada gurunya sendiri. The Happy Loner. Na Ji-young yang diperankan oleh Min Hyorin adalah seorang wanita penyendiri dan tak memiliki hubungan dengan orang lain. Hingga suatu hari, hidupnya berubah setelah bertemu Park Byok-soo yang diperankan oleh Gong Myung, yang merupakan seorang pria yang tak bisa hidup tanpa hubungan dengan orang lain. The Bride of Habeck. Menceritakan kisah cinta antara manusia biasa dan seorang pria yang merupakan dewa air. Gong Myung memerankan karakter Biryong, dewa yang memiliki kekuatan mengatur langit dan surga. Untuk menjalankan tugasnya di bumi, ia harus berpura-pura menjadi selebriti. Revolutionary Love. Berceritakan tentang anak orang kaya yang harus hidup sebagai pengangguran dan belajar menghidupi dirinya sendiri. Di drama ini, Gong Myung berperan sebagai Kwon Jae-hoon, yang merupakan kepala tim sekretaris di sebuah perusahaan. Feel Good to Die. Drama ini berceritakan tentang bos perusahaan yang dibenci oleh karyawannya, hingga asisten manajernya berharap agar bosnya bisa mati. Gong Myung berperan sebagai Kang Jun-ho. Ia merupakan cucu dari pimpinan perusahaan yang diam-diam bekerja dari posisi bawah agar bisa naik ke atas dengan usahanya sendiri. Bimelodramatik. Drama ini berceritakan kisah kehidupan dari 3 wanita yang berusia 30 tahun. Dalam drama ini sendiri, Gong Myung berperan sebagai Chu Jae-hoon yang merupakan karyawan baru di sebuah perusahaan produksi drama. Recipe for Happiness. Namgung Jin-soo yang diperankan oleh Gong Myung adalah pegawai negeri sipil tingkat rendah. Ia mencoba menemukan kebahagiaan kecil untuk mengatasi tekanannya. Sementara Jong-soo yang diperankan oleh So-jin merupakan wanita yang tak berniat menikah dan memiliki anak. Ia juga mencoba mencari kebahagiaan kecilnya. Lantas pertemuan mereka membuat keduanya berhasil mendapatkan kebahagiaan kecil itu. Lovers of the Red Sky. Drama terbaru ini berceritakan kisah cinta antara wanita yang merupakan pelukis jenius dan seorang pria buta yang dapat membaca rasi bintang. Gong Myung berperan sebagai Pangeran An Pyong, seseorang yang nampak ceria dan berjiwa bebas namun menyembunyikan kesepian yang mendalam. Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Gong Myung. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.